Kembali lagi di Boros Salak, males gak sih lu? Bahasa nih itu aja udah, kenapa baku, apa gitu, makanya, capek kan? Kembali capek lagi di Boros Salak, males gak lu? Capek gak sih? Ada gak, gini aja, sebelum kita melangkah lebih jauh di episode ini. Ya, melangkah ya, lebih jauh. Gue mau nanya aja satu, United mau dibobol berapa nih sama Chelsea? Itu aja lah dulu, ya. United mau dibobol berapa sama Chelsea? Udah jawab itu aja lah. Oke? Okay? Nah, kalian tulis aja komen kalian mau dibobol berapa gol ini MU nanti. Rabu kan mainnya ya? Rabu di Rabu ya, karena kan lawan kemarin Newcastle gue jelas gak nonton. Ya kan? Gue pokoknya week kemarin tuh gue gak nonton. Ya, walaupun karena katanya yang si siapa Spurs sama City seru ya. Ya. Spurs City seru katanya. Bukan seru, serunya balik lagi gara-gara wasit. Ya, maksudnya seru lah. Ya, 6 gol men, masa enggak seru ya, 6 gol gitu. Iya lah. Bagi yang netral seru. Si apa sih? Ini juga Liverpool juga seru, seru katanya. 7 gol gila, okay. 2 gol menit-menit akhir okay gitu ya. Mana Fulham sempat unggul 3-2. Tetek baru kita bahas kan? Kemarin gol di Tetek. Gitu. Jadi maksud gua luar biasa lah memang ya. Nah kalau MU, bisa jorobohan sih Patrick. Kalau MU, ya inilah bahasa-bahasa setan. Oh, kalau MU, ya itu aja. Gue mau nanya, mau dibobol berapa gol ya sama Nicholas Jackson, sama Palmer, sama Modric, Enzo. Enzo bikin 2 gol kemarin ya. Iya, Enzo bikin. Satu penalti ya. Gitu, itu aja. Karena ini United, man. Tim terbapuk di Liga Inggris dalam setengah musim terakhir, ya. Kenapa gue bilang oh enggak lah, kan ada Sheffield segala macam, Burnley, man, itu emang levelnya udah dibapuk. Bedakan, ini level lu MU yang pernah merajai kompetisi, gitu ya. Terus pemain lu bukan semodel Chris Wood, bukan semodel Nicholas Jensen, bukan semodel whatsoever you name it, whoever gitu ya. Ini MU, Manchester United. Jadi ya udah, kita tanya aja sekarang bebas sama fans Chelsea, boleh komen kan? Boleh. Tahu gimana? Ada yang setia nonton. Gimana hubungan gue sama Chelsea segitu baiknya kan? Pasti tahu lah yang kemarin nonton yang sama Aga kan gitu. Nah maksud gue, mending sekarang itu kita tanya aja bebas. Ya. Mau dibobol berapa ini Onana sama Chelsea itu ya? Lawan Brighton bikin 3 gol. Brighton. Jadi lu bayangin ya, Brighton dibobol 3 sama Chelsea main di Stamford Bridge. United dibobol 3 kali oleh Brighton di Old Trafford. Jadi lu bayangin levelnya Bradford, levelnya Brighton ini segimana, ya. Tapi enggak bisa juga akhirnya ya balik lagi, Brighton bisa bobol 3 ke gawang United karena tuh United yang bapuk. Ya. Setuju. Brighton disikat sama Chelsea 3-2. Spurs lawan Newcastle, Chelsea dibobol 4. MU dibobol berapa? Berarti bagusan mana? Nah, bingung kan lu sekarang? Bingung gak lu? Bingung gak lu? Ini matematika aneh. Ini matematika sepak bola, men. Bingung gak lu? Brighton tidak kebobolan melawan Chelsea. Mencetak 3 gol ke gawang MU. Chelsea mencetak 3 gol ke gawang tim yang tidak bisa dibobol oleh MU. Fakta. Newcastle sekarang yang tidak gue tonton kemarin, berapa gol dia cetak lawan MU? Satu. Di babak keberapa golnya? Satu. Kedua. Oh, ya? Ya. Babak kedua golnya. Chelsea berapa gol dihantam Newcastle? Empat. Selesai. Berarti apa? MU lebih bagus dari Chelsea. Ketik di bawah. Poros Alang Kardus. MU peringkat berapa? 7. Chelsea berapa? 10. Pertanyaan gue sekarang, MU mau dibobol berapa sama Chelsea? Ntar dulu, gue sanggah. Tunggu dulu, belum selesai gue. Oke. Chelsea lawan Manchester City. City loh ini ya, City. Bukan City Komaria, bukan City Badria, bukan City... Ya, siapapun City yang lo boleh sebut lah ya. Chelsea lawan City. 3. Di Stamford Bridge. Ya. Berapa Chelsea bikin gol? 3. 4. Empat sama ya? Oh iya, empat sama, betul. Bukan tiga sama, empat sama. Chelsea bikin berapa gol ke gawang City? Empat. MU bikin berapa gol ke gawang City? Satu. Kosong. Kagak ada musim ini.
Tapi Chelsea dibobol berapa kali sama City? 4. MU dibobol berapa kali? 3. Pertahanan MU lagi-lagi membuktikan lebih bagus. Lawan Newcastle kebobolan 1, City kebobolan 3. Mimpor. Obatnya dia kasih dulu. Terakhir ya, kita cerita terakhir. Bertandang ke Spurs. Oke. Chelsea menang dengan skor 4-1. Yoi. Berapa skornya? 4-1. 4-1. United bertandang ke Spurs, berapa skornya? Kalah. Berapa? 2-0. Oke. United tidak bisa membuat gol ke gawang Spurs. Sementara City membuat Chelsea membuat berapa gol ke gawang Spurs? 4. Spurs kebobolan berapa? 4. Spurs bisa ngegolin berapa ke gawang 1. Chelsea? 1. Ke gawang United? 2. Lebih banyak Spurs bikin gol ke gawang United. Artinya apa? United lebih jelek daripada Chelsea. Oke. Okay. Cuma itu di satu partai di mana baik menggolkan ataupun kebobolan itu United di bawah Chelsea. Sisanya so, sekali lagi pertanyaan gua. Chelsea mau dibobol berapa? Onana mau dibobol berapa main MU? Rabu ya? Rabu dini hari apa Kamis dini hari? Kamis dini hari ya? Hah? Hari Rabu kan? Kita cek ya. Cek. 3:15. Kamis dini hari. United mau dibobol berapa sama Chelsea ini, ha? Onana mau dibobol berapa nanti? Sama Nicholas Jackson, Cole Palmer, Mudrik, Enzo, Caicedo, even mungkin nanti Thiago Silva bisa bikin gol. Tapi matematika jelas, man. Gitu ya. Luar biasa, beri tepuk tangan. Tahan dulu, lu lupa satu matematikanya. Apa? Oh, matematikanya adalah di Chelsea tidak ada Rashford dan Martial. Udah selesai, itu bukan, kunciannya. Ada satu lagi, kenapa menurut gua MU yang akan menang? Walaupun susah payah. Pakai matematika rumus yang ini. United lawan Luton, menang? 1. Nah, menang kan? Menang. United lawan Brentford? Menang, 2-1. Nah, susah payah kan? Susah. Mereka di klasemennya di mana? Bawah. Nah, United kalau yang di bawah papan bawahnya, oke. Okay. Oh, ini bisa make sense. Tapi masalahnya itu tidak bisa menjadi sebuah apa ya? Tidak bisa menjadi sebuah indikator. Indikator. Tidak bisa menjadi sebuah indikator. Tidak bisa menjadi sebuah apa ya? Rujukan. Oke. Okay. Ya, karena belum ada ini Chelsea ketemu Luton maupun Brentford. Belum kan? Belum. Ini gue cek ya. Chelsea tuh belum ketemu lo sama Brentford sama Luton. Tunggu ya. Oh, Brentford udah. Berapa? Chelsea kalah sebagai berapa? Tuan rumah. Ah, ini boleh masuk nih. Oke. Okay. United main di kandang melawan Brentford. Itu waktu itu kandang apa tandang sih? Kandang ya. United menang 2-1. Oke. Okay. United bisa membobol gawang Brentford 2 kali. 2 kali. Chelsea lawan Brentford kalah 0-2. Kebobolan berapa? 2 kali Chelsea-nya. United kebobolan 1. Near goal Chelsea. Artinya United lebih baik dari Chelsea. Nah. Oke, sebentar, satu lagi ya. Ada nih poin-poinnya ini. Sekarang kita main gitu-gitu aja lah. Lawan Luton enggak ada, enggak bisa jadi pembanding. Oh, ada. Sorry. Udah ada. Chelsea lawan Luton di kandang. Sama seperti United lawan Luton. Nah, okay. Ini ngeri nih. Nah, ini gimana hasilnya? United menang berapa? 1-0. 1-0 doang ya. Menit-menit akhir menit si kampret. Betul. Siapa yang golin itu? Maguire ya? Sundulan kan? Back itu yang golin seingat gua. Iya. Maguire. Back cuman Varane yang bikin gol musim ini. Maguire kan ada bikin gol gila. Oh, itu UCL ya? Lindelof yang bikin gol, kan back juga. Lindelof yang bikin gol gitu. Oke. Okay. Bertanding di kandang sendiri, Chelsea menang dengan skor jeng-jeng 3-0. Artinya Chelsea lebih bagus dari United. Bisa membobol 3 kali. 3 kali. Sementara MU cuma sekali. Oke. Okay. Itu pun dengan susah payah. Ada lagi nih, Nottingham Forest. Nah, betul. Bermain di kandang.
Chelsea kalah 0-1. Sementara Manchester United memenangkan pertandingan 3-2. Berarti MU lebih baik dari... Jadi kesimpulannya dari matematika Edan ini adalah United versus Chelsea United hari Bapu. Kamis dini hari United seri 0-0. It's gonna be a boring game. Ya, antara 0-0 atau 8-8. Karena saking bapuknya. Gak mungkin United bikin gol banyak. Gak bisa ya? Gak bisa. Bisa bikin gol banyak lawan Everton aja. Tapi itu hoki setahun ini tuh dipakai lawan Everton. Tapi dari Everton, Everton, Galatasaray dan Newcastle walaupun kita kalah. Serangan oke. Okay. Emang lawan Newcastle serangannya bagus. Gila nonton apaan lu? Lah, build up, cuman kan enggak ada finishing touch aja kan. Enggak ada final, enggak ada final. Gua enggak nonton aja kaget gua bacain komen orang aja rata-rata nyumpah-nyumpah. Ya nyumpah-nyumpah gimana kagak nyumpah-nyumpah? Nih, lo bayangin. Somonya lagi nyerang. Duta Jalan Sehat jalan di tengah. Pakai acara berantem lagi dulu. Duta Jalan Sehat Martial. Soalnya kan sekarang ada satu Duta Jalan Sehat, satu Duta Jogging. Bukan. Kalau enggak salah Rashford mau masuk tim kampanyenya Pak Ganjar, dia mau ikut lari. Kacau. Gua denger kamu cukup kali ya, satu episode. Karena kan Pak Ganjar Pange kan MU. Ya. Gua curiga Rashford duta jogging tuh mau ikut lari. Mas ya. Lagi kan ke bangsawan iya. Kan bangsawan Manchester. Langka anak muda Republik Indonesia lari. Umur masih muda kan. Kayak kalau enggak salah sih gitu katanya. Oh, lari itu sih katanya. Iya. Oh, okay. Gua kan sama Pange CS, men. CS gila ya. Parah banget. Berarti lu dukung Ganjar? Hah? Enggak. Gua jelas enggak dukung Pak Ganjar lah, itu udah jelas. Tapi ya it's pertahanan kita juga kemarin mau dibilang bapuk gimana mau bertahan coba. Lu lihat ya kasihannya, lu mau lihat kasihannya AWB kayak mana kemarin? Tapi AWB diganti. Iya, AWB terakhir-terakhir diganti. Menit terakhir itu agak bagus sebenarnya, gua baca. Iya, karena yang diganti itu dua biji yang bikin penyakit. Martial sama Rashford tuh sekaligus ditarik. Itu Martial sama Rashford menit 61 diganti. Iya, iya baru masuk reguler. Nah, lu bayangin mau gimana AWB nggak kewalahan, ya? Rashford dapet bola, yeah. Rashford kehilangan bola. Yeah. AWB kan udah lagi overlap. Yeah. Rashford nggak balik ikut ngulur. Yeah. AWB lari kayak orang gila. Gua nggak bayangin ya, berapa kali nonton Newcastle tuh mereka sangat pintar memanfaatkan half space. Jadi half space itu benar-benar pada saat misalnya either dua back sayap mereka lagi nguasain bola. Ada aja tuh gelandang mereka yang ngisi half space, atau pada saat gelandang yang ngisi gitu ya, apalagi bangun serangan, dua backnya tuh overlap tuh bisa ngisi half space-nya, gitu. Dan itu yang gue lihat berapa pertandingan tuh Newcastle bagus banget di situ. Nah, gue kebayang kayaknya kalau kayak tadi gue bilang pada saat United ada cuplikan juga yang gue lihat tuh yang si Tino Livramento tuh gue suka tuh pemain dari zaman di Soton tuh. Dan posisinya bek kanan loh dia. Tadi kan dia harusnya pelapisnya si Kieran Trippier. Terus kemarin mungkin karena back kirinya Newcastle cedera dia digeser ke kiri dan kalau nggak salah udah 2 match dia main di kiri gitu ya. Itu ada yang dia soluran tuh ke dalam tuh sampai dekat kotak penalti. Nah itu yang disorot transfernya yang jogging gitu gue lihat. Literally tuh yang di highlight itu kan satu. Ya. Kejadian seperti itu berulang ada kali. Ada 12, lah. 15 ada. Nggak tahu gue berapa kali ya. 17. Tapi itu berulang kali. Oh berulang dan, kali. Dan lu lihat ya, dia bisa masuk ke kotak penalti. Ya karena dia assalamualaikum lepas sepatu gitu masuk gampang kayak bersih gitu. Wangi. Ya kan kalau orang sopan ya dikasih masuk lah. Ya karena itu. Ya kalau AWB enggak bisa ngapa-ngapain. Ke perempuan kan juga mesti sopan. Dan yang gua lucu, masih kalau lu enggak sopan mana mungkin. Enyeng. Gimana kalau masuk ke hatinya? Kan macam lagu Ari Lasso, santula iya tepat ya, jadi, di hatinya. Ini ya perasaan jadi kuat ya kalau gua lagi main. Kesel gua. Kak Ari Lasso nyanyinya kayak gitu loh. Santula iya tepat di hatinya. Dia kan sentuhannya tepat semua sih Newcastle. Oh gitu. Okay, izin masuk katanya. Tapi gue yang agak heran ya, lu masih bisa komentar itu salahnya AWB, gol itu telat nutupin apa semua. Gimana AWB mau nutup? Oh, tapi gue lihat gol itu salah AWB kalau gue bilang. Masalahnya lu jangan lihat highlight, lu harus lihat dari dokumen. Oh enggak iya, maksud gue di luar itu, ini sama kejadian kayak Dalot yang kebobolan karena enggak aware sama di belakangnya. Iya, betul. Maksud gue tidak membela mereka menyalahkan AWB, tapi kalau dalam sebuah sistem permainan sepak bola pada saat lu di counter misalnya itu gua enggak mungkin kehilangan bola segala macam karena kan yang gua lihat cuplikan apa? Garnacho kehilangan bola. Oke. Iya, Garnacho kehilangan bola kan. Nah, yang kalau gua lihat itu kan emang udah di crossing tuh dari kanan tuh si Kieran Trippier tuh ya. Nah, itu kan lagi itu kan dia ngisi dari half face tuh kalau enggak salah gua masuk bolanya. Betul banget. Nah, dia crossing, AWB itu enggak aware sama di belakangnya ada Anthony Gordon, sama kejadiannya kayak Dalot yang ada berapa match lagi pada kayak tapi gitu. Tapi lu gitu. Harus lihat kenapa dia sampai akhirnya nggak aware. Kenapa?
Karena dia udah enggak bisa ngandalin Rashford, dia udah nutupin apa yang harusnya ditutupi Rashford. Rashford tuh di tengah lapangan, no. Pak. Kalau gua lihat itu emang tanggung jawabnya Awebet, Awebet untuk Anthony Gordon karena enggak ada pemain lain saat itu yang gua ingat. Tidak ada. Itu Newcastle cuma dua pemain, ada Jolinton apa siapa tuh di tengah tuh. Di tengah. Ya, ya, tapi ya. Di tengah itu kan ada Isak. Tapi itu kan ada Maguire, ada Shaw sih ingat gua. Oh, Isak juga kan ada tuh gitu yang loh. Babak pertama punya kesempatan banget tuh gara-gara si Rashford lepas juga bola. Enggak, tapi kalau gua ini, lu kan main bola nih. Iya, itu nah. Udah pasti gua salahin back-nya. Nih sekarang gini. Lu yang harus square itu di kotak 16. Nih sekarang gini. Lu back nih. Gua jadikan lu yeah. Misalnya main bola, lu jadi back kanan, ya. Yeah. Ya. Satu babak. Winger lu tiap kali kehilangan bola enggak ikut turun track ya, back. Iya. Oh, itu Koma Hakim wingernya. Udah pasti. Udah. Cuman lu tahu nih bahwa winger lu enggak akan akhirnya dalam otak lu tahu dia enggak bakal ikut turun ini ya, ke bawah. Akhirnya ya. Lu nutup kan? Nutup space. Yang mana yang tadinya seharusnya lu bisa fokus ke satu lu bisa marking man-nya lu, mau enggak mau lu harus nutup cover ya areal-areal yang kemungkinan besar orang masuk. Karena lu tahu ini winger gua enggak bakal masuk lagi. Gini. Pada saat diserang, ya, lu udah enggak bisa pakai zonal marking. Man to man pada saat lu diserang. Okay. Apalagi udah dekat kotak. Jadi, kalau tadi misalnya Basel, lu mesti nutup space line. Man, lu space line tuh lu ignore. Yang lu harus jaga adalah lawan terdekat lu. Itu kenapa gua bilang andil salahnya Wan Bissaka ada di situ. Oh iya, kalau itu dia gitu. Gua enggak cerita mundur, oh, lu bayangin babak pertama itu udah selesai. Okay. Tapi pada saat gol terjadi, bahaya terbesar itu selain yang bawa bola adalah pemain yang ada di kotak penalti ya, itu yang kotak. Tidak ditutup sama AWB. Betul. Makanya gue bilang itu tanggung kalo jawab itu okay. Dia kalo dari gitu. Dari situ oke okay. Iya tapi kalau gue melihatnya kalau kita bilang gini betul-betul murni gara-gara AWB itu mungkin namanya oh iya bakal mungkin ditutup, dia udah gitu. Capek fokusnya hilang oh, konsentrasinya kurang itu gue mungkin bisa terima tapi pada saat lu diserang bola mau masuk kotak penalti yang lu perhatikan adalah lawan yang terdekat sama oh lu yang lu harus marking. Kalau gua lihat gol kemarin dia ada sekitar 2 langkah itu ketinggalan. Iya. Benar enggak? Betul. Dia enggak sadar gua dolan. Nah, iya itu dia sama dong kayak Dalot yang waktu lawan apa tuh iya. Yang tiba-tiba lari. Ya, yang lawan yang itu juga gitu kan. Dalot jogging itu, UCL. Lawan bukan UCL. Lawan apa? Leicester kalah 3-0. Oh, yang kalah 3-0 kan. Oh iya, Amiron. Nah, itu ya, kan ya, sama ya. Kasusnya. Itu maksud gua kenapa AWB salah karena lu tidak aware bahwa di belakang lu ada orang dan ya itu tadilah fokus lu mau dibilang capek sih udah ya Dalot kan gitu dia santai begitu dikasih bola tuh dia baru lari kan bukannya dia langsung nutup posisi si Almiron itu yang kalah 3-0 di League Cup kan ya benar-benar itu kondisi kan kalau gue cuma Dalot masih lebih tinggi kalau ini udah benar-benar di kotak kan kemarin atau di Gordon gitu loh iya gitu jadi iya, jadi terlepas memang pada saat lu kehilangan bola terus di counter, ya itulah dia namanya buruknya koordinasi antar pemain. Iya. Enggak gitu kalau buruk sih koordinasi bukan buruk lagi sih kemarin ya. Galatasaray gue bilang udah buruk koordinasi. Ini mah udah enggak jelas lah. Malah kemarin bagi gue man of the match lagi-lagi Harry Maguire. Maguire bagus sih. Gila. Covering area, bahkan saat dia sempat jadi dia ada marah ya ke Rashford ya? Oh dia ngamuk, dia kemarin ngamuk ya, sama Rashford ya yang Liverpool itu dia masuk ke dalam ya? Itu dia ngamuk, enggak, karena lu bayangin Maguire ada satu kejadian Maguire jadi right winger oh lu bayangin Maguire yang bawa bola saking gak ada lagi yang lewat ke depan jadi udah Maguire sama AWB gua ngeliat cuplikan-cuplikan di Twitter yang Rashford pokoknya dari sebelum match yang dia masih pemanasan apa sih terus masuk bawa bola, maksa dribble, hilang. Terus yang sebelum lingkaran tengah tuh dia ada bawa bola lagi, hilang, jatuh gitu ya. Lu bayangin seorang Harry Maguire bisa berdiri, habis naik ke berdiri, ngomelin dia. Munjuk keras, pot langsung ngomel-ngomel, enggak tahulah dia ngomong apa itu. Mungkin kayak anjing lu dari tadi ya. Cuma dia statistiknya tercoreng gitu. Ya. Jadi iya. Cuman dia tuh gua bisa ngelihat frustasinya. Offside ya. Gua bisa ngelihat itu offside kena badan dia. Ya salah dia harusnya dia nggak usah maju anjing. Tapi ya itu harusnya dia nggak usah maju. Maguire posisi kau tuh back kanan. Ngapain kau ke depan? Nggak. Striker. Iya itu dia. Iya udah nggak usah. Kalau gini. Udah ini stop. Frustasinya stop, ya. Udah. Ya, enggak. Gue nggak peduli mengujang mau nyembah dia kayak apapun ya. Men, Maguire, bayangin ya. Kalau lu nggak maju, itu nggak akan offside. Itu udah corner sama. Bang. Ya. Iya dong, dari corner balik kan dia maju. Nah, free kick beda dong sama corner. Ya, ya maksudnya udah, bola mati. Lu gak usah maju. Kalau lu gak maju, tanggung jawab lu pertahanan. Wah anjing Maguire.
Atai. Lu bayangin ya, bagi gua. Itu karena dia tuh. Iya, kena. Jadi bola ditendang sama Anthony. Anthony bagus sih kemarin. Dapat bola enggak pakai gua sekarang udah punya istilah baru. Enggak pakai Rashford, enggak pakai golek-golek. Masuk enggak tipikalnya Anthony lah. Ambil posisi, tendang ujung kan. Kena deflection, seharusnya ke sana jadi belok ke kanan. Emang kena badan Maguire. Kena ke deflection. Ya itu dia Newcastle. Salah. Enggak, kena deflection-nya Newcastle. Maguire tuh berusaha untuk ngindarin. Maguire kena juga tuh kata Maguire. Maguire kena. Ya udah. Dia berusaha ngindarin. Ya makanya ngapain dia di depan? Anjing. Kalau enggak kan seri jadinya. Ah. Udah bukan salah Rashford lah. Tapi baru ini Maguire bener dan dirujak tuh. Ya karena bukan apa-apa Pak, orang juga udah ngeliat muka Maguire, gue nonton Maguire kemarin, asli gue kasihan liat ya, bentar, dia. Bentar, gue gak kebayang nih. Asli kesel banget dia. Kenapa dia mesti di strike, men. Aduh, kalau enggak kan seri anjing. Wat, nonton ini di video ada kok yang full match highlight, dia enggak yang highlightnya ada full matchnya. Mendingan nonton itu deh. Enggak cuman. Bentar gue liat gue ada video di sini nih. Enggak sekarang juga lu nonton 90 menit. Ya kan bisa dicepetin kan? Iya. Enggak cuman maksud gue baru kemarin ngeliat Maguire yang mukanya body ini language Maguire sekarang kemarin kelihatan banget. Nih, ntar ya, ntar ini lanjut, ntar gue ngetin Maguire. Maksudnya bener-bener kelihatan banget body language Maguire itu yang dia bawa bola, AWB mau overlap, dia bawa bola, akhirnya AWB yang ngelewatin dia lagi. Gue sampe nge-tweet tuh, buset, right winger Harry Maguire tuh. Karena ya itu, you can't, lu gak bisa ngandalin lagi winger-winger lu ya, you can't do it, I'll do it. Mungkin dia prinsipnya ya itu, you can't ask a boy to do a man's job. Dan menurut gue ya, kemarin tuh Marcus Rashford betul-betul hanyalah seorang bocah manja yang pengen diladenin. Ada teori konspirasi gue, itu kan kemarin seharusnya mereka terbang ya, cuman karena ada satu dua hal. Udah lah itu nggak usah dipakai lah. Akhirnya mereka. Bukan. Gua teori konspirasi gue ngelihatnya Maguire ini, kok Maguire, Rashford ini kayaknya ngambek. Nah harus naik bus. Eh si anjing, jam. Tiap match lu ngambek. Main di kandang juga lu ya, ngambek, nggak ada lari. Gak bilang, bisa dong pakai teori konspirasi itu. Orang ini bener-bener kalau kemarin betul-betul buat yang namanya dua biji ini. Lah enggak berarti udah patah sendiri dong argumen kau yang bilang ada teori konspirasi Rashford ngambek karena naik mobil. Ya, anjing bus. Dia setia naik bus. Dia, bus tuh bukan mobil ya? Enggak lah, beda lah, Pak. Mobil tuh kecil, bus tuh gede. Udah Maguire Patrick lagi. Hehe, matematika kau udah bikin stres orang di awal. Ya itu maksud gue. Enggak, itu enggak bisa jadi pembenaran. Kau bilang Rashford ngambek karena naik bus itu enggak bisa jadi pembenaran. Ya, cuman maksud gue lawan kemarin juga dia ngambek. Lah, mau apalagi lah alasan yang dua biji ini kemarin tuh main seperti yang kemarin tuh. Bener-bener it doesn't even feel like they're gitu loh. Sekarang percaya enggak kalau gue bilang memang itu titipan? Kan gue udah pernah bilang di Porsal. Bisa. Hah? Kan gue udah pernah bilang di Porsal. Mau siapapun pelatihnya dari Ole, dari Mourinho, dari Ole, Ranić sampai kemarin Ten Hag gitu ya. Martial ini 8 musim loh men. Iya, ajaib ya. Coba lu cek kapan musim ini, terakhir ini dia Phil bikin. Ini Jones berikutnya. Lu cek kapan musim terakhir dia bikin 10 gol aja semusim. Kalau menurut Roy Keane, dia bikin gol 1 kali dalam 14 tahun. 14 bulan. 14 tahun lah. 14 tahun ya. Dia terakhir banyak gol pas era Covid. Iya, era Covid tuh yang dia Rashford sama Greenwood tuh yang golnya itu di atas trionya Salah kan? Salah Firmansyah kan kalau gua enggak salah ya. Ya itu yang gitu. Rashford sama Martial ya, sama jumlah golnya. Iya, Rashford, Martial, Greenwood tuh 41 beberapa lagi. Makanya gua bilang kan, kapan terakhir si Martial bikin lebih dari 10 gol dalam satu musim? Oke, itu lu jawab dulu. So, dengan kondisi dia yang tidak bisa bikin banyak gol dalam satu musim tapi tetap ada di tim tanpa dijual, bahkan tetap dimainkan, lu gak mikir bahwa ini pemain Thailand nih? Titipan. Stres gua. Dia gak tahu soalnya pemain Thailand namanya titipan, dia gak tahu. Hah? Rashford. Lu mau dari zaman Ole juga dia pernah gak perform. Benar. Ya. Iya. Mourinho juga dia pernah gak perform. Sampai Mourinho bilang, apa ya, pokoknya ada komen Mourinho terhadap dua pemain ini yang gak oke lah gitu ya. Kemudian di Ranić gak usah lu cerita.
Ten Hag sempat tegas musim lalu pada saat dia telat meeting aja. Itu juga kayaknya Ten Hag bilang ini kalau nggak gue, kalau mungkin Ten Hag ketemu siapalah gitu pejabat yang kayaknya kan kalau di iklan-iklan, ya tadinya sih saya katanya bekerja gitu, yang di blur gitu kan, yang pokoknya Ten Hag ketemu, aku mesti hukum ini anak, udah nggak bisa lagi. Iya, tapi sekali ini aja. Katanya dijanjiin kerja itu di tempat yang bagus, gajinya lagi. Ternyata saya disuruh nemenin om gitu. Jadi balik lagi. Dibayar berapa deh? Waktu itu sih dijanjiin 1 juta. Ternyata nolnya kurang 2. Buset muragi lah. Lah kayak kemarin tuh yang ciuman dibayar 150 ribu. Bodoh banget anjing. 150 ribu ngenyon kenal pot Rx King. Buset, bego bener si ceweknya ya. Mending sama Patrick. Anjing. Dikasih 175 sama diantar pulang. Iya. Enggak lah, cepet pas. Maksudnya daripada sama kenal pot Rx King, mending sama kenal pot Wuling gitu. Balik lagi ya. Rashford, jadi kayaknya tuh Ten Hag udah benar-benar marah mungkin ya, disiplin kan dia orangnya segala macam, akhirnya ya udah deh lu hukum. Nah, abis itu kan maksud gua enggak mungkin lah pelatih itu buta, enggak mungkin pelatih itu men, mereka tuh selalu pegang catatan loh. Setiap kejadian itu pasti dicatat. Hampir ya di Hau juga begitu. Apalagi Ten Hag udah jelas-jelas dia tiap pertandingan mereka. Iya, Ole juga pegang gitu. Maksud gua mereka masih oh, menit kesekian kehilangan bola gini-gini. Itu kan masih dicatat gitu loh. Jadi jangan lu pikir pada saat mereka gak nyatat, dicatat sama Rakib sama Atib. Enggak. Ya ini bukan sama Libadah. Cahilah. Bucanda mulu lu dari tadi. Maksud gua, ini kan menjadi sebuah misteri yang menurut gua memang itu tadi. Ini udah sah sih, udah titipan tim, yang dua ini. Tim ini butuh sosok yang bisa dijual, Rashford. Dan sosok yang bisa dikambing hitamkan dalam diri Martial. Makanya ini dua tetap di keep. Karena kalau Martial dijual, lu mau nyalain siapa lagi? Enggak, ada juga yang mau. Martial udah pernah dicoba di loan out ke Sevilla. Men, lu di loan out ke Sevilla cuma bikin satu gol aja, balik lu terima lagi coba. Bukan diterima lagi. Enggak, dikasih abis perpanjang kontrak kan dia? Emang iya ya dikasih ya? Kayaknya enggak ya? Deh. Emang enggak, ya dibalikin sama Sevilla. Bukan dibalik, makanya bukan gitu diterima lagi bang. Sevilla bilang, cuy, barang rusak cuy. Nih, batal lu aja katanya. Kita ngeloan out pemain, kita yang bayar gajinya loh. Saking desperate-nya kita supaya mereka itu keluar. Ras, lu sendiri tadi nge-tweet kan? Yang ada yang bilang, Rashford-nya harus dijual di Januari. Lu quote itu jawabnya, yang mau beli siapa? Bayangkara mungkin mau kali. Sponsornya kan BMN tuh. Ntar nanti, ya kan? Nanti di depan, Nainggolan lah sama Rashford. Iya. Kan sponsornya bagus tuh Bayangkara. Gila. Tuh, ya. Gua jamin full stadium terus. Iya, supporternya juga kan banyak tuh pasti seneng dikasih bulan, market minimal, player gitu-gitu. Minimal 5 bulan pertama stadion kalian bakal penuh stadionnya terus. Stadionnya yang di mana? Ya. Nah, itu dulu jawab. Terakhir, itu dulu jawab. Terakhir gua tahu di Bekasi ya, sekarang gua enggak tahu di mana. Cuman kalau misalnya lu datang minimal 5 bulan, fans MU yang pengen tanda tangan Rashford pasti datang. Udah itu aja. Enggak masuk di akal, men. Lu enggak bisa bilang pelatihnya tolol. Kalau tetap mainkan mereka, mereka mempertaruhkan suatu hal yang lebih besar. Ini yang kita nggak tahu kenapa, man. Gitu loh. Ini yang benar-benar, aduh ampun deh gue, bener nggak udah nggak masuk di nalar lah kalau masih lu mainin juga itu dua gitu. AWB nggak perform lu istirahatin. Varane ya bahkan sekarang Varane jadi isu besar kan? Oh iya jelas lah. Masih nggak dimainin, apakah benar? Jadi sekarang macam, isu besar. Gitu. Walaupun ada yang namanya. Kalau gue sih mending kayak Sir Alex ya, lu nggak suka apa tendang dijual selesai urusan. Kan gitu. Ada pembelaan. Pembelaan sekarang kan keluar tuh tentang Varane, bahwa Maguire lagi perform, sementara si Varane dia left. Sama mungkin pairingnya, kalau menurut gua ya, mungkin Varane nggak cocok di pairing sama Varane, sama Maguire. Ya, susah ya, Varane gitu loh. Varane sama Maguire nggak cocok di pairing gitu, karena dua-dua posisinya di sebelah kanan. Sementara yang dibutuhkan tim adalah back tengah dengan kaki kiri. Itu kenapa Lisandro Martinez dibeli. Dan ini yang tadi gue bilang di awal ya, offline, off drag apa sebelum kita take. Dan gue mencoba mengerti kenapa akhirnya waktu lawan Newcastle Ten Hag memainkan Luke Shaw, karena dia butuh back tengah berkaki kiri untuk apa? Untuk nutup Trippier yang sangat kuat di kanan. Ada Almiron di situ.
Jadi ada dua pemain yang cukup bagus gitu ya di kanan yang harus lu tutupin. Cuma yang jadi timbul pertanyaan baru, kenapa bukan Reguilon? Kenapa harus Dalot? Kenapa mesti Dalot back berkaki kanan juga? Itu yang akhirnya malah gini. Iya, lo jadinya kan lo tau gak? Ya, lo bikin magnet positif sama positif jadinya enggak iya, enak. Harusnya kan kalau lu mau gua mau menghambat sektor kanan mereka dengan back tengah berkaki kiri. Oke, fine, gua tarik Rashford. Masih Max, gua tarik Shaw sebagai posisi. Yeah. Masih bisa gua terima. Tapi kenapa dan bukan cuma sekali. Kalau lu bilang Amrabat lu cadangin karena mungkin performanya tidak sesuai standar lu, gua bisa terima karena setelah 2 atau 3 match awal Amrabat tidak terlalu bagus, jujur. Tapi Reguilon setiap dimainkan, gua belum lihat dia main jelek. Kemarin juga begitu Reguilon masuk, nah, permainan MU hidup. Itu. Hidup sehidup-hidupnya. Itu dia. Itu 3 menit mau habis ya? 10 menit terakhir lah. Itu benar-benar kayak zaman dulu lihat Sir Alex Ferguson tuh yang 10 menit throw everything. Iya. Itu betul-betul enak liatnya. Tapi ya it's too late, a bit too late. Ya termasuk lah itu yang ya itulah. Gitu. Jadi maksud gua enggak yakin ini bukan pelatih bodoh gitu ya. Dari sekelas itu tadi ya Mourinho, Ole, Ranieri sama sampai sekarang Ten Hag masih memainkan pemain yang sama gitu. Gua ada satu poin yang menurut gua Ten Hag dan we don't want him out tapi yeah. We are here to criticize juga. Iya dong. Yang tadi barusan kita kritik. Kenapa lu masih mainin Dalot? Itu kan bentuk gua kritik ada, terhadap pelatih. Gua ada satu sepakat banget yang dibilang Paul Scholes. Iya. Yeah. Lu kenapa membiarkan Maino bermain bersama McTominay? Yang sementara McTominay meninggalkan Maino terus. McTominay gua lihat statistik mana-mana. McTom itu cuma nyentuh bola 30 kali apa ya? Iya, tapi larinya ke depan mulu. Tahu banyak onanan dari McTom ini. Lu bayangin ya? Terus ya gua setuju sama yang di tweet Minpor kemarin. Ya Minpor kan bisa Minpor gitu ya. Minpor gitu kan. Ada Minpor. Banyak Minpor. Men, si Maino ini lama-lama bisa layu sebelum berkembang. Oh iya. Ah, men, dan, main sama orang bodoh tuh enggak enak banget, sumpah. Dan yang dibilang sumpah. Dan yang dibilang Paul Scholes tuh makanya gua bilang sepakat banget gua. Lu biarkan dengan McTominay, yang McTominay meninggalkan dia terus ngasih semua responsibility-nya kepada anak umur 19 tahun kayaknya habis kawin terus ditinggal iya. Ya kebiasaan banget itu, kemarin juga kan Garnacho bikin gol selebrasi suruh bikin aja bikin panas habis itu ditinggal tapi benar yang dibilang Paul Scholes bahwa ini Maino ini walaupun mau dia main sebagus apapun kemarin lawan Everton ini pemain belum jadi dan iya, lu betul. Harus bimbing itu kenapa dulu United mendatangkan seorang Eric Cantona untuk membimbing anak-anak 92 itu. Oke, di situ udah ada Gary Pallister, udah ada Steve Bruce, ada Paul Ince gitu ya. Tapi tetap butuh satu sosok yang bisa mengayomi. Ya, ya. Ini yang tidak ada di United sekarang. Makanya pada saat lu Bruno lagi bagus-bagusnya orang bilang ini kayak Cantona, gua bilang enggak, karena beda. Cantona tuh bisa mengayomi. Di United sekarang enggak ada. Dan bahkan, harusnya itu ada di Zlatan. Ya, tapi ternyata balik lagi Zlatan selain cedera, racunnya masih ada dalam diri Rashford sama Martial. Ini dua ini biang. Iya, betul. Makin kesini makin dia gua. Lu bayangin ya, karena semua gua pasti, ya kita juga pernah main bola, kita pernah ikut turnamen, kita pernah ngerasain punya rekan setim gitu ya. Sebagai manusia, pada saat lu ngeliat ada seorang yang quotes and quotes ngerasa diistimewakan, pasti lu kesel, ngerasa anjing. Iya. Elah gua mau bikin kayak mana juga, tetap dia pasti main. Jadi ini yang sekarang gua takutin terjadi di kubu United, cuma benar-benar terbungkus rapat. Dan menambahkan poin lu ini, kalau dibilang Ten Hag yang punya anak emas, Antonio udah didudukin kok. Udah didudukin. Tapi yang dua ini kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Berarti itu kenapa titipannya dari sesuatu yang di atas Allah Ten Hag. Subhanahu wa ta'ala. Buset kejauhan bang. Dari atas. Dikit bang. Turun dikit. Kebak ketinggian. Gitu. Nggak, kan cuman gua ada feeling gitu. Itu poin yang bagus banget. Cuman ya overall kalau kita lihat pertandingan Newcastle kemarin. Gue betul-betul jadi percaya bahwa ini bukan kita lihat ya, lu lihat ya gue lihat pertandingan kemarin. Cuma gue benar-benar suka bodoh menganalisanya. Berisik, nanti gue lupa lagi poinnya. Enggak yang gue lihat betul yang selama ini dibilang sama pundit-pundit, media-media yang walaupun gue bilang lu cuma pengen menghantamkan United, it's true, it's the fact bahwa the whole dressing room itu udah hilang. Iya gue ngerasa nggak gitu. Nggak ada lagi yang namanya Persatuan Kesatuan itu cuma TVRI. TVRI betul banget. Menjalin persatuan dan kesatuan. Kalau RCTI? Oke. Yang salah dia. Minpor yang ini yang salah. Logo SCTV dikasih ke Tio. Hancur. Kena lo sama Tio kan.
Jadi ya gue ngerasa ya itu tadi ya, gak mungkin ini pelatih bodoh gitu ya. Karena balik lagi ya, si Luke Shaw waktu itu sempat dia pinggirin pada saat Malaysia awal-awal masuk. Di luar Luke Shaw baru sembuh, masih cedera dan kemudian baru sembuh gitu ya. Kemudian dia pernah meminggirkan yang namanya seorang AWB, dipinggirkan. Yeah. Dia pernah memarkir seorang Harry Maguire. Karena memang Varane sama Lisandro Martinez lagi bagus-bagus perform. Ya perform. Dia meminggirkan Antony. Yeah. Gitu ya. Kemudian siapa lagi yang dipinggirin ya? Garnacho yang di awal musim udah dikasih kepercayaan. Ya Garnacho lagi. Yang itu sempat kita kritik, malah yang waktu lawan Spurs gue inget banget yang apa Wolves yang dia nggak track back itu sempat kita omongin di sini gitu ya. Akhirnya Garnacho sekarang etos kerjanya lebih udah kelihatan. Bagus, gitu. So yang mengherankan bagi gue adalah kenapa dua pemain ini mau siapapun manajernya tetap ada walaupun mereka nggak perform. Itu satu. Yang kedua dengan akhirnya inilah muncul lagi analisa baru bahwa tim ini kan nggak punya fighting spirit. Lu lihat Chelsea main, lu lihat sekelas Spurs main, jauh. Lu lihat even Fulham main gitu atau itu rata-rata tim yang punya determinasi Aston Villa gitu ya. Itu yang mereka mau Spurs fight. Spurs tadi gitu. Malam lihat Son dapat bola jarang, tapi dia terus lari. Ya gara-gara bola. Dia turun jadi bunuh diri kan, sama kayak Maguire anjing. Lu di atas aja, lu di bawah-bawah aja udah. Iya. Capek gue nganalisanya. Gak cuman maksud gue itu, ya itu tipikal kalau lu memang mau menghasilkan gol. Rashford ini kan gak dapat apa-apa, nah, ngambek. Ini gak cerita menghasilkan gol, ini gue cerita tentang determinasi. Ya itulah determinasinya Son itu. Akhirnya pada saat mereka main bareng terus ngerasa anjing lah dia dimainin lagi segala macam. Itu yang menurut gue jadinya setiap pemain ogah-ogahan, beberapa pemain jadi ogah-ogahan. Ya. Karena gue ngerasa kan kita udah bilang udah mulai hilang nih satu-satu kan dari lu udah bilang sumbernya tuh ya Lingard, Pogba, Sancho, Rashford, Martial tuh mesti dibuang. Ya yang dua biji ini sih harus dibuang. Iya emang tinggal dua ini, cuma masalahnya kan sampai sekarang belum juga. Gak ada yang mau ngambil satu gajinya kemahalan. Prancis kan yang kemarin klub Prancis kan ada yang mau tuh sama Martial, cuma dia nggak mau. Apa? Iya Lyon kalau nggak salah gue. Dia ngambil ini pula jadinya. Ya gue ikutin dulu dah. Dia nggak terinspirasi sama Maguire. I will fight for my place kata. Siapa? Ya Martial. Enggak ada dia fightnya. Enggak, ya maksudnya dia mau ngikuti. Dia nolak untuk kelihatan. Berkonfrontasi di tengah lapangan. Tahu tuh goblok tuh. Kalau masih dimain lagi sih gua enggak ngerti ya. Satu sisi balik gua mencoba mengerti ya, mencoba mengerti sedikit jalan pikiran Ten Hag. Pemain lu banyak cedera, jadwal lu padat sampai Boxing Day. Lu masih punya laga hidup mati minggu depan. Walaupun lu udah mau mati nih sebenarnya ya lawan Bayern gitu. Udah mau mati. Ya, udah mati, Bang. Udah mau mati lah. Kan selalu ada harapan. Iya. Nyawanya nih cuma tinggal 5% kalau gua bilang kemarin lawan Newcastle itu udah mati. Kenapa? Kalau dia mau pakai alasan kita lagi banyak yang cedera. Sebelah lu itu Patrick, juga banyak cedera. Oh, ini mau cerita UCL min pura sampai gatal-gatal itu udah sampai gar-gar. Emang kayak mana lah ya kalau enggak aku bilang bodoh. Kadang-kadang awak udah nahan-nahan dipancing juga. Aku bukan malaikat yang bisa nahan. Tahanlah. Enggak bisa. Orang ini kan maksudnya aja kan UCL min pura tadi udah ketahuan udah tahu minggu depan gitu loh. 5% lagi ya. Sementara jadwal kau lihat ya Newcastle. Terus lawan Chelsea. Big match lawan Chelsea. Habis Chelsea, big match lawan Bournemouth, Bournemouth. Big match lagi, Liverpool. Super big match lawan Bayern. Baru habis itu mega big match lawan Bayern. So, lu punya Newcastle, Chelsea, Bournemouth, Bayern, Liverpool. 5 Aston Villa habis Liverpool. Minggu di ini ya. Tottenham dulu, Forest dulu kan enggak gua ngitung 5 ini dulu. 5 ini kan yang bisa dibilang keras kelas berat gitu ya. Ini kan dalam jangka waktu 14 hari. Tuh. Dalam jangka waktu 14 hari lu mesti main 5 kali. Berarti rata-rata sekitar 2,5 hari, 3 hari lah ya kita bilang gitu, 3 kali lu main dan lawannya berat-berat. So dengan kondisi Højlund yang cedera akhirnya lu mengambil resiko memainkan Martial dari awal karena dia baru bikin gol minggu lalu lawan Everton. Iya kan? Menurut gua ini bisa coba gua pahami, tapi ternyata ada beberapa orang yang emang udah kayak lembu. Emang mesti dihajar baru jalan. Nah, ini dua udah bukan kayak lembu lagi, kayak Veo Kodok mogok. Mau diapain juga enggak jalan-jalan. Roy Keane said it best kemarin. Apa? Marcus Rashford ini mau alasan apa lagi?
minggu lalu Bruno ngasih penaltinya ke dia, iya, supaya dia termotivasi. Motivasi. Sekarang baca, kenapa dia bikin kayak gini lagi? Umur lu juga udah 26. Iya. Lu bukan udah anak-anak lagi. Betul. Lu udah entah mungkin tidur sama siapa-siapa aja, entah udah sama siapa-siapa juga, dari umur berapa juga lu udah hilang perjaka segala macam. Lu udah bukan anak-anak lagi gitu loh. Literally karir lu tuh tinggal 3-4 tahun lagi loh, Pak. Efektif. Iya, 3-4 tahun lagi, dan you waste it. Iya, yeah, you're wasting it right now. Iya. Ya cabut, iya, aja, mendingan ya, iya, ikut aja Jesse. Ya, Jesse sampai umur 30 kan di MU paling gak kan? Iya. Ya udah tinggal kayak gitu dia rasa. Makanya gue bilang, ya mungkin jangan-jangan yang nanam kepala hina bukan Pogba tapi Rashford. Bisa jadi, Pak. Iya. Bukan, jangan-jangan Pogba datang niatnya mau main. Ketemu sama Rashi. Udah santai aja, di sini gampang. Kita yang pegang sini, Wak. Kakak kan senior sini, udah mainkan aja. Ya, ini gantinya guys, turun mulutnya kelihatan. Iya, apa what am I doing here, dia bilang gitu ya. Gua baca tuh. Maksudnya ya gua ngapain di sini? Lu ngapain di sini? Lu main ya, bola harusnya anjing main gitu. Iyalah, masa lu masih nanya? Lu kan udah 26 tahun, masa lu nanya? Ngapain gua di sini ya? Kayak abis digendam lu, setan. Oh iya, tadi gua ke ATM, terus gua pencet pin gua, terus gua transfer. Bodoh. Sudah penuh emosi, udahlah lawan Chelsea, jadi mau kebobolan berapa ini Onana? Onana gak ada bikin blunder ya kemarin? Gak ada ya? Dan ini gue bela Onana ini ya, yang ada bilang kalau De Gea kemarin tuh masih bisa ditepis. Gak bakal juga sih Pak, jauh, dan itu kaget. Itu satu pun kiper gak ada juga. Gak ada kiper yang bisa itu kemarin. Jadi kalau ada, kiper Shaolin Soccer bisa tuh. Cuman ya itu, balik lagi gue yang lu sering bilang bahwa main di Manchester United itu enggak cuma skill lu aja yang dibutuhkan, mental lu juga butuh. Ya, Rashford enggak punya mental sama Martial. Ya, Onana kemarin. Begitu dia ada bikin satu panik. Jadi lagi build up di pressing, akhirnya dia buang bola ke kiri. Wah, itu di Twitter banyak banget. Ya masa dia mau buang bolanya di atas ya, perut dia, kan enggak mungkin. Iya, maksudnya dibuang perut Maguire kan enggak mungkin, men. Punggung juga bisa emang ya. Ya masa suruh tengkurap, suruh Maguire balik gitu kan gak mungkin. Ayolah. Gak cuman, banyak banget yang bilang. Udah lama gak pernah buang di perut ya? Sampai ada yang bilang, tuh kan ternyata kiper paling build up juga bisa panik nih. Ya wah, itu bukan panik lagi Pak. Lu di pressure kayak gitu. Kalau De Gea juga mungkin udah blunder kali. Dan terbukti yang passing ke Maguire ya, waktu itu yang akhirnya dicolong juga. Jadi kalau Onana kemarin he didn't make any mistake. Cuman you can't do anything ketika di depan lu juga. You can't do anything. You can't do anything. Lu bener-bener Onana kemarin enggak bisa ngapa-ngapain. Lu mau passing deket, dipress. Lu passing jauh, hilang. Dan lu harus tetap on your toes. Bahkan ada satu yang Onana yang sampai ke depan yang untuk nge-sweeping bola. Gara-gara semuanya itu telat mundur. Jadi untungnya ya kebiasaan Onana kan memang selalu biasa orang telat nyabut ya. Hamil dong. Nah, enggak maksudnya singkong. Kan singkong lagi. Dicabut, enggak pernah nanam singkong ya? Bodoh. Gua enggak ngerti lagi. Ya Chelsea udah min por, mau kebobolan berapa nih MU? Enggak, kalau Chelsea gua bilang MU bisa menang karena itu ada rekor. Udah cepet-cepet aja lah kita. Ayo jadi cepet-cepet ya. Ah ya, okay. Dengar ya. Enggak, tapi kalau itu gue percaya, karena teori gue itu tadi ya. MU lawan tim yang di bawah, 10 ke bawah, bisa menang, Pak. Cuman di bawah ke 10. Kan kemarin udah ada yang ngasih statistik tuh kan. Ya tadi lu baca juga. Sejak 2021 kita lawan Big Mac 2022 lawan top 9 enggak pernah menang. Top 9 enggak pernah menang kan. Away. Nah, ini dia tidak masuk di dalam top 9, Pak. Jadi aman. Dan Gallagher enggak main. Oh ya, Conor Gallagher kartu merah ya. Conor Gallagher sama si itu dong kemarin yang Reece James ya. Reece James tuh Toto Mudrik hat trick. Itu asli hina banget, Pak. Ya cukup Arsenal lah yang terhina karena gol Mudrik ya. MU jangan, Pak. Tolong. Mudrik hat trick hancur kita. Itu udah meme of the year, betul. Jadi menurut kau MU bisa menang lawan Chelsea? 1-0, menit terakhir. Yang golin AWB? Enggak, Onana. Corner dia maju ya? Enggak, Pak. Jadi tenang dari bawah. Buang bola. Kayak si dulu siapa ada kiper Liga Inggris juga yang pernah bikin Robinson. Goal. Oh ya, Paul Robinson. Paul Robinson betul. Bikin, Paul Robinson, James ya. Pernah bikin. Ya, David James juga, betul. Oh si ini siapa?
Alisson pernah? Alisson. Oh, asis kali. Enggak. Hah? Sudah WBA. WBA pernah. Oh, iya. Oke, banyak ya. Ya itu kan. Ya masalahnya Onana cuma mau bikin gol, nendang aja enggak sampai ke pemain lu seringan. Kalau long pass, ya, kalau enggak out, iya. Kalau long passing lu kalau enggak nyangkut, enggak. Nanti kejadiannya kayak gini. Kejadiannya gini. Kok catat ini ya, mafia-mafia biar tas nih. Jadi bola corner kan, lepas. Enggak track back lagi. Onana udah di tengah, dibuangnya aja ke depan, Toto langsung ke gawang, Pak. Keseringan ngatur tim di liga ya kayak ginilah halunya. Enggak mungkin. Tapi ya lawan Chelsea menurut gua apa ya, hati kecil gue mau bilang iya nih bisa menang ya, karena Chelsea itu main sebenarnya sangat terbuka, berani banget mereka main, gila. Lawan City tuh yang seri 4 sama itu kan juga anjing berani banget mainnya. Tapi di satu sisi United ini ibarat kata udah ngangkang pun orang gak pandai juga dia. Iya, gak pandai juga. Galatasaray gitu udah terbukti, Bang. Ih, udah ngangkang kali Galatasaray itu. Ngangkang itu. Itu cewek udah kayak gini. Ayo, Bang, buruan, Bang. Enggak apa-apa. Tunggu waktunya habis kan. Lawan Newcastle. What? Udah sampai ganti kiper. Enggak bisa kok ganti. Pop cedera dan cedera. 4 bulan kita lagi nyerang ketiduran. 4 bulan ya, 4 bulan tadi gua baca beritanya. Ya, 4 bulan tadi masalah gue, 4 bulan gitu apa 3 bulan gitu. Itu aja udah kayak gitu, enggak bisa juga kau bikin gol. Ya itu emang dia kenapa? Dia jatuh terus ini. Enggak kan ditendang sama Garna ya? Gue lupa siapa yang nendang. Pokoknya dari lu. Enggak, si Reguilon. Oh iya. Reguilon nendang dari outside. Jadi kan corner, bola kelempar keluar kan. First time. Ke arah kanan si Nico Kocan itu. Enggak, tapi di blok. Iya, ya, harusnya gol itu kalau nggak diblok. Ah, dia lot, ya iya betul lah kalau memang nggak. Kalau masuk ke gawang. Oh, jatuh udah bahu. Impor ya. Kalau gol satu sama itu. Enggak, jadi kena bahunya jatuh. Dan itu kan masih dapat juga itu bola balik ke kita. Tapi nggak disut sama Antoni. Itu gue. Jadi apa yang nama Antoni boleh dijilat? Dibuang. Di mana? Fair play banget, Pak. Padahal udah tendang aja kan. Gawangin aja dulu. Ya enggak mungkin dulu. Ini kan betul mau jadi ini aja kali ya, mau jadi apa kelompok pengajian aja. Karena kan dalam mata gue waktu itu ya, gue bener-bener kesel tuh. Lu ngapain sih fair play lu buang kayak gitu? Minimal udah satu sama ya, dan itu kan belum ditipluin Pat, kan? Pat, dia kan enggak sehina lu, Pat. Tai lah. Dia itu loh. Kan iya. Iya, makanya United nih ya, kita boleh kalah dalam posisi. Dulu kan kau setan merah, anjing. Eh, gini, Pat. United boleh kalah dalam poin, tapi menang dalam akhlak. Makan kolalah tuh kemarin 1-0 kalah. Karena bagi gua itu belum dipluit. Kalau itu lu tendang. Oh, belum dipluit berarti masih di ini ya. Masih dipik dia. Masih dipik ya. Lagi makan dulu dia. Itu kotokannya Brazilian yang dagingnya itu. Fogo. Iya, iya, iya. Nah, jadi mendingan kalau tendang udah disahkan sebagai gol, baru habis itu udah kasih waktu. Ya balik lagi kan, kalah dalam poin asal tidak dalam akhlak. Itu sekarang kayaknya sebuah setan mereng baru itu. Sampai kemarin pas waktu golnya si Antoni itu yang dianulir. Udah jangan gue emosi nanti sama Maguire kalau enggak itu semua kan. Gue cuma bilang, gue enggak ngatuin enggak apa-apa, gue cuma bilang mati. Enggak, cek VAR dulu betul kan? Cek VAR. Maguire. Aduh, Chelsea. Eh, Sarah MU ya. Terakhir kali MU Chelsea itu menang berapa ya? 4-0 ya? 4-0 dong, yang Ole maksud gua. Yang Ole 3-4-1. Ole 4-1 ya? 4-1 menang musim lalu, betul. Musim lalu menang 4-1. Casemiro, Martial golin. Musim lalu 4-1. Bruno Fernandes golin, Rashford golin, anjing. Rashford kan musim lalu banyak kan. Musim lalu menang 4-1 ya. Mainnya bulan Mei udah mau habis kompetisi. Iya, belum ada Mudrik. Oh, iya, itu penentu itu, Pak, nanti. Tapi itu. Itu masih ada Hazard. Enggak, ya. Hazard. Gini. Siapa kemarin? Sebelum itu terakhir menang tuh Ole 4-0. Awal kompetisi yang Dan James. Habis itu enggak pernah menang MU lawan Chelsea, seri 0-0, terus seri 1-1. Iya, seri 1-1 sama ya terakhir itu. Jadi
sebelum 4-1 kemarin tuh udah 1-2 kali main di kandang seri. Ya abis itu yang Ole menang 4-0. Di bawah Ole kita yang kalah sama ini ya, yang di FA Cup ya, 3-1. Itu ya? Doang. No, League Cup, League Cup. Itu kalah di League Cup. Ya. Sebelumnya under Ole tuh MU tuh enggak pernah kalah sama Chelsea. Itulah menang 4-0, menang 2-0, seri 0-0, 0-0, 1-1 seri. Ya gitu-gitulah ya, gitu. So, lawan Chelsea besok menurut gua ya hati kecil gua sih berkata pengen menang, tapi ya terlalu banyak misteri di United yang tidak terpecahkan. Karena bisa jadi main lagi Rashford gitu. Benar-benar enggak ngerti gua. Dan benar, gue benar-benar udah nggak bisa nyalain Ten Hag. Gue ngerasa mungkin ada power lebih besar gitu. Sama kalau gue bisa nyalain Ten Hag kalau misalnya dia benar-benar nggak mainin Reguilon nanti di kiri. Kalau dia maksain Shaw di back tengah sama Maguire, tapi kemudian dia tidak memainkan Reguilon di kiri, nah itu baru gue gini aja menyalahkan. Kan kita tadi udah 100-100 kan? Enggak lah, itu belum. Nanti kita bicarakan lagi. Enggak, kita tambahin 50 lagi untuk line up-nya aja. Boleh jalan, Pak. Kau kan. Kau kasih dulu, siapa? Depan siapa dulu lah? Paling depan. Mereka ada ya. Biar ada pembannya sikit. Kalau aku ya, kiper tuh Aibayindir. Gak mungkin, Bang. Mau namanya gempa bumi sekalipun, Onana yang main. Onana patah kakinya sebelah, main dia, Bang. Biar kota aja. Mungkin lawan Bournemouth mungkin ya. Sama bek kanan sih da AWB ya. AWB ya, oke. Okay. Karena kan Modric kenceng banget, men. Ya. Gila. Pyung, gitu masuk ya, tiba-tiba kan. Nanti niat crossing gol kan gitu. Iya. AWB. Gua sih berharap Maguire sama Shaw lagi ya untuk okay. Kestabilan bek tengah, karena ya lu butuh bek tengah berkaki kiri gitu ya. Kiri ya. Dalot. Dalot gua kiri sih Reguilon kepengennya, okay. Tapi takutnya dia mainin Dalot lagi. Oke. Okay. Tengah nih ya. Lu nggak punya opsi, opsi lu cuma antara Amrabat sama Scott McTominay okay. Untuk mendampingin si Maino. Nggak ada, lu nggak punya Casemiro. Casemiro juga main kan kita udah tahu sama-sama awal musim performa dia jelek gitu. Eriksen juga lagi out. Iya, Eriksen out. Main Mount juga lagi iya, out. Paling ya kalau lu mau berjudi lu mainin Hannibal. Cuma kan nggak mungkin dia mainin Hannibal. Sama aja lu bunuh diri sih dua orang. Makanya, yang bukan gitu. Kita bilang mereka nggak punya kualitas, mereka ya, punya kualitas. Bagus. Pengalamannya masih kurang. Dihajar lu sama Enzo Fernandez, sama Caicedo gitu. Jadi so I will go with again, kayaknya dia akan mainin Maino McTom lagi. Walaupun gua berharap ya lu mainin Amrabat sama si Maino gitu loh. Bruno Fernandez, kiri Garnacho, kanan Antony, ya striker sih gua berharap benar-benar Hoylund dimainin deh, lu istirahatin deh dulu itu Sancho, siapa lu istirahatin dulu si Rashford. Karena satu lagi nih, akhirnya gue berpikir kenapa Rashford terlihat sangat-sangat malas belakangan tuh karena kasus Sancho mungkin. Karena kan Sancho teman baik dia, Pat. Guys, tolong balik ke beberapa episode sebelumnya ya. Ketika gue ngomong gini dia bilang, gak ada itu nama, gak ada di episode itu. Azan dong, berisik kali muncung, Bob. Imbe, kenapa lagi lah. Gak menghormati agama. Ceng. Gitu. Iya, azan aja ngomong pelan-pelan, enggak ada jorok. Ini YouTube, Pak. Jangan dibentuk gitu. Karakter, Pak. Bukan karakter jadi, ini. Gua rasa dia semakin malas karena Sancur. Dia merasa Ten Hag berbuat tidak adil terhadap sahabatnya. Mungkin ya. Mungkin. Gitu. Setuju, sepakat gua. Mungkin gitu. Mm-hmm. Walaupun sebenarnya enggak pantas lo berlaku enggak seperti dong, itu. Lo harus profesional. Iya, gitu. Sementara temen lu aja party kayak enggak ada kekurangan apa-apa kok tetap dapat iya. Duit. Pakai jaket, loreng-loreng iya, gitu. Kalau bling-bling ya kan? Swag, swag. Gitu. Orang Jawa dia. Di foto enggak mau senyum ya. Iya kan itu apa? Fierce okay. Gitu kan. Ini kalau istilah anak-anak di sini iya, zaman fierce. Sekarang di Indonesia apa? Fierce. Bad apa? Bad nice, bad ya gitulah. Awas. Gitu. Jadi ya kalau Chelsea sih gua ngerasa itu ya, gue berharap itu komposisi yang diturunkan sama Ten Hag. Ikan guys. Karena sebenarnya yang dibutuhin United ini bukan apa ya, bukan pemahaman taktik lagi, tapi memang gimana disuntikin semangat. Iya, semangat ke tim yang mesti ditunjukin. Coba lagi, kayak tadi kita bilang di awal, gue bilang bahwa gimana mau semangat, gimana bisa kohesif ini satu tim, kalau ternyata mulai ada yang ngerasa anjing, ada yang dianakmaskan nih. Satu. Gitu loh. Itu sih karena secara kualitas tim ini enggak buruk gitu loh. Lu pernah apa ya? You used to be unbeatable in an away match gitu loh. Dan itu kan bukan gampang.
Dan itu kemarin gue sempat ngobrol sama temen gue yang fans MU dan dia seorang psikolog juga. Dia bilang itu efeknya itu bisa domino bang. Dan dia ngangkat yang lo bilang. Ada yang mungkin kesel lah anak emas mau apapun ya, pasti ngaruh pikiran. Sementara mungkin ada lagi yang junior-junior yang ngelihat senior yang ngambek tentang itu mikirnya ya elah lu dari gaji segitu masih mikirin yang kayak gitu. Ya, akhirnya kan, juga malas juga gitu. Mike kan tidak kohesif. Lu enggak perlu sekolah jadi domino. Psikolog, Pat, untuk yang gitu-gitu, Pat. Enggak, psikolog gitu. Gua kebetulan dia psikolog. Enggak perlu psikolog untuk menganalisa kayak gitu, gua juga bisa. Ya kan, ini gua udah bilang lebih gitu. Ini. Maksud gua ya. Gua udah kemarin konsultasi. Jadi balik lagi gua sih berharap line up-nya itu ya. Karena itu tadi deh, lu melihat tim-tim IPL main tuh, wah kayak Spurs, kayak Villa, kayak oh iya, fight-nya itu kelihatan. Wah, gila, men. Itu yang gak ada di MU. Bahkan kemarin. Dan itu udah jauh lama hilang. Gue udah pernah ngatuh juga, bahkan gue pernah ngomongin sini. Setiap pertarungan, kita selalu kalah. Even second ball kita jarang banget dapat. Itu fakta. Bener kan? Gitu loh. Ada satu poin lagi yang kemarin yang dibilang Paul Scholes, yang masuk akal juga. Walaupun dia nyerang pemain kesayangan lu ya. Sometimes Captain Bruno itu berlari terlalu banyak dan pemain-pemain MU ini kayak larinya itu nggak pernah ke arah. Zaman aku main, dia bilang, gue nggak perlu lihat, gue tahu si ini ada di kanan, si ini ada di kanan. Jadi gue passing gampang aja. Karena kohesif dia tahu gitu loh. Ini kadang-kadang lu niatnya untuk ngepres, tapi akhirnya lu nggak, kita sama sekali nggak tahu di mana teman kita berada. Iya, berarti sama kayak kasus golnya AWB. Harusnya kan kalau Rashford tahu di situ ada si ini, atau kayak AWB, kenapa dia longgar ngejaga si Anthony Gordon? Karena dia berharap si Rashi gelandang kirinya turun untuk nutupin itu, gitu loh. Ini kan berarti tidak ada pemahaman hal seperti itu. Hal paling gampang lagi untuk lu ngeliat kenapa United ini pergerakannya kurang. Setiap throw in, lu nonton United, silahkan lu nonton, gua gak bagus. Dari match awal musim ini, hampir setiap throw in, pemain United kesulitan. Iya. Kita gak usah cerita tentang set piece, corner kick, atau corner kick lah terutama ya. Cuma bikin satu gol dari assistnya Mason Mount waktu lawan Crystal Palace, Johnny Evans. Tapi setiap throw in, lu lihat begitu buruknya koordinasi pemain United, yang bingung di mana gua harus berdiri untuk terima bola, sehingga memudahkan rekan-rekan lu yang lain. Atau memudahkan si pelempar. Ini sering banget men. Dalot sama AWB ataupun Reguilón atau siapapun lah di kedua fullback. Kalau dapat throw in, men. Gila itu mah. Lu nonton deh. Dari match pertama musim ini. Itu kan juga menjadi sebuah bukti bahwa tim ini gak tahu kemana harus bergerak. Gak dilatih. Gue gak percaya gak dilatih. Gak mungkin mereka latihan tuh gak dilatih skema, oh kalau ini si Ano bergerak sini, ini kesini ya. Kalau corner tuh begini posisinya ya, begini. Gue gak percaya gak dilatih, Pat. Iya. Gitu loh, pada saat menguasain bola, itu tadi kenapa kadang Maguire nahan bola terlalu lama, Bruno nahan terlalu. Karena di depan juga statis kan. Itu kan yang udah kelihatan banget. Gitu loh. Jadi emang udah kompleks banget, permasalahan United ini udah kompleks banget. Jadi bukan cuma di pelatih, gue rasa memang ya itu tadi lah, masih ada parasit-parasit yang mesti lu buang sama ya sebenarnya tinggal dimasukin ke Arigi Nanjar aja ESQ untuk menumbuhkan semangat. Kalau nggak masukin aja latihan di Batu Jajar sama Kopassus. Iya, biar terbentuk mental. Jiwa korsanya terbentuk. Kalau dulu kan itu kayak kata Scholes, gue tahu teman gue di mana, gue nggak. Bukit Barisan lah, biar langsung jadi sekali. Nggak lah, kan Kopassus, Batu Jajar, masukkan di situ, biar terbentuk jiwa korsa. Karena ini sekarang kayak nggak ada jiwa korsa aja. Oh ya. Sebenarnya lu melihat tuh main sebagai, tapi enggak, mereka lebih kayak main sendiri-sendiri betul, lah jadinya. Betul. Gitu loh. Dan itu poin yang dibilang Scholes kan, Bruno mau ngasih ke siapa juga dia nggak bakal tahu. Iya, kan kayak tadi gue bilang, pemain depan lu statis, gitu. Ada beberapa pemain yang punya fighting spirit tinggi, Foylun, gitu ya. Kelihatan loh dia. Garna mulai, gitu kan. Bruno. Ya McTom ya sebenarnya pinter lari. Tapi nggak tahu baca ruang. Posisinya nggak tahu. Iya. Kan ajaib banget kan, lebih banyak itu bola Onana daripada dia. Mungkin itu juga sih. Kenapa Ten Hag masang dia dengan Maino? Kalau misalnya dia pasang dengan Amrabat kayak lu bilang tadi. Iya. Jatuhnya itu ya dua-duanya bertahan di belakang. Iya itu emang udah, cuma maksud gue kan ada pemain-pemain yang tidak cuma mengerti lari untuk merusak lawan, tapi tahu gimana ngalirin bola. Gattuso, Makalele gitu loh. Itu aja udah, jadi lawan Chelsea balik lagi mau berapa gol United dibobol, itu aja deh pertanyaan. Satu. Gitu. Satu aja? United menang berapa? 2-1. Yaudah United menang deh kalau gitu, gue ikut Patrick aja lah udahlah. Gitu. Tapi lawan Chelsea gue akan nonton nanti. Nonton lah. Kemarin tuh gak mau gue. Udah, itu aja lah ya lawan Chelsea sekali lagi. Chelsea sih semangatnya luar biasa,
Kalau gitu mendingan Pochettino aja ya ganti. Bang, gini bang, ya. Ini lagi tenang nih bang, lagi adem bang. Otaknya mereka udah mulai sehat bang. Ya, jangan kau pancing untuk mereka ngoceh. Ya, udah. Buat selamat menikmati pekan kalian yang penuh mendung. Ya, tapi percayalah, membuka. Hidup akan aman-aman aja. Kalimat Minpor sebagai penutup, membuka Desember kelabu. Gue Buat. Gue Patrick. Bye. Dah.